بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan selamat malam. Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Saya Dato' Abdul Ghani bin Salih dengan ini memaklumkan Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 hingga jam 11.30 malam 26 September 2020 adalah seperti berikut. Pertama, Parti Warisan Sabah Warisan jumlah kursi diperolehi 24. Kedua, Perikatan Nasional PN jumlah kursi yang diperolehi 17. Ketiga, Barisan Nasional PN jumlah kursi yang diperolehi 14. Keempat, Parti Bersatu Sabah PBS jumlah kursi yang diperolehi 6. 5, Bebas jumlah kursi yang diperolehi 2. Yang keenam, Parti Keadilan Rakyat PKR jumlah kursi yang diperolehi 1. Dan yang terakhir, Pertubuhan Progres Kinabalu Bersatu UPKO jumlah kursi yang diperolehi 1. Jadi setakat ini jumlah yang dapat kita memaklumkan 65 kerusi. Keputusan seterusnya akan diumumkan dari semasa ke semasa. Sekian untuk makluman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.